Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi kipas yang berisik saat booting ya. Jadi kalau misalnya kalian saat boot dan kesananya nggak berisik itu berarti ada masalah gitu ya. Masalahnya ini nggak harus dikeluarin uang ya buat ngebenerinnya atau mungkin ya apa kayak ngebenerin ke tukang servis atau apapun. Kalian cukup bisa sendiri dan nggak harus keluar duit banyak gitu ya. Sebenarnya nggak harus keluar duit sama sekali sih, gratis gitu ya. Dan di sini kita akan ke task manager saja, klik kanan, dan di sini kita akan ke task manager, dan di sini kita akan ke startup saja langsung ya kan, ke tab startup. Dan ini saya menggunakan Windows 10 ya, kalau misalnya kalian lihat di sininya juga udah jelas banget gitu Windows 10, tapi masih aja ada yang nanya gitu, Bang itu Windows berapa, Bang itu Windows berapa gitu. Dan di sini kita akan lihat ke startup impactnya. Di sini kita akan cari yang high ya, berhubung karena di sini nggak ada yang high berarti ya udah gitu ya. Dan kalau misalnya di sini ada yang medium ya kan kayak begini, di sini kita akan disable aja. Nah ini fungsinya buat apa Bang? Jadi kalau misalnya ini saat startup itu laptop itu kan, misalnya laptop ini kalau misalnya ini di otomatis startup, otomatis laptop itu pas nyala itu bakal ngejalanin gitu ya, ngejalanin aplikasi-aplikasinya. Alhasil CPU usage dan hard disk usage-nya juga bisa jadi tinggi gitu. Jadi kalau misalnya awal-awal tuh bakal jadi tinggi gitu ya, misalnya bakal jadi tiba-tiba 100% dan kesananya tuh normal ya, itu karena si startupnya ini adalah ada yang high ya, atau mungkin yang medium juga matiin aja lah ya. Nah kalau misalnya yang not, apa nih dibacanya, not measured ya, dan ini ada yang non juga, atau mungkin yang low itu nggak harus dimatiin. Cuman kalau misalnya kalian mau matiin yang low atau mungkin yang non juga, ya itu terserah kalian ya. Dan sebenarnya nih untuk cara ngefix yang ini, sebenarnya kalian mau tutup video ini juga nggak apa-apa gitu ya, karena di sini saya cuma menambah durasi video aja biar nggak terlalu pendek juga, biar sekalian saya jelasin. Nah jadi video ini khusus untuk yang startupnya itu berisik ya kipasnya, jadi saat startup doang dan kesananya itu normal gitu ya. Nah itu karena terjadi adalah ya itu, jadi kalau misalnya kalian kayak ibaratkannya nyalain motor gitu, nyalain motor terus tiba-tiba udah dikasih beban yang berat gitu, jadi kayak dikasih gigi tiga lah ya kalau motor. Jadi begitu baru mau nyalain lain ya kan, baru di starter dikasih gigi tiga langsung, jadi itu dikasih gigi beban gitu ya. Ya jadi ibaratkannya kayak gitu juga, makanya kipasnya berisik ya. Nah itu kalau yang awal-awal. Nah kalau misalnya yang terus-terusan itu, coba kalian bisa bersihin kipasnya atau mungkin ganti pasta, atau mungkin ya kalian cari ya, misalnya di proses ini ada CPU yang makan gede banget, contohnya kayak apa sih, kayak game atau mungkin antivirus gitu ya, atau mungkin ada virus gitu ya. Dan kalian juga cari memorinya, siapa tahu ada yang makannya gede banget, yaitu kalian bisa bisa cek-cek sendiri aja. Dan untuk cara mengatasi CPU usage yang tinggi dan disk usage yang tinggi, kalian bisa klik di kanan sini untuk cara fixnya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang video tutorialnya dan penjelasannya di akhir ya. Dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Rai dari Tutorial Berkhasiat, dan thanks for watching, bye-bye.